Killernya kan nggak mau itu. Udah kupancing pakai ini obsession. Ya, balik lagi bersama Yusuf di channel SufGG. Masih tetap di konten pengen toksik. Kali ini yang mau toksik adalah Lori Strut. Dan di kesempatan kali ini aku ditemani oleh Junet. Pengen tahu gimana kelanjutannya? Jangan lupa support terus channel ini dengan cara give like, share, comment, and subscribe. Oke, sudah? Thank you very much. Ya, jadi Lori Strode ini diambil dari salah satu tokoh protagonis di film Halloween yang dibeli lisensinya oleh Dead by Daylight. Dia adalah salah satu korban selamat dari pembunuhan berantai oleh Michael Myers, atau yang bisa kita ketahui pada game Dead by Daylight ini ialah The Shape. Konon, kabarnya Strode ini sebenarnya adalah adik dari Michael Myers. Namun hal ini dirahasiakan oleh pemerintah demi menjaga psikologis dari Strode. Ya, itu dia backstory dari Laurie Strode. So, langsung aja kita ke perks-nya. Perks pertama adalah Soul Survivor. Jadi perks ini, semakin banyak survivor yang dibunuh oleh killer, maka aura kita tidak akan terlihat oleh killer. Untuk setiap survivor yang mati, akan menambah jarak maksimal sejauh 20 meter. Selain itu, perks ini meningkatkan kesempatan kita untuk menjadi obsession dari killer. Oke, perks yang kedua adalah Object of Obsession. Perk ini mampu membuat sang pengguna perks dan killer untuk dapat saling menatap aura ketika di luar teror radius. Ketika kita menjadi obsession si killer, maka jarak maksimumnya adalah 56 meter. Selain itu, maksimalnya adalah 44 meter. Perk ini juga meningkatkan kesempatan kita untuk menjadi obsession dari killernya. Dan perks yang terakhir adalah Decisive Strike. Perks ini mampu melepaskan kita dari gendongan killer dan membuat stun killer selama 5 detik. Dengan syarat, setelah kita lolos dari gantungan, dan perks ini akan aktif dan bisa digunakan dalam kurun waktu sekitar 40 detik. Ya, itu dia perks dari Laurie Strode, dan sama seperti build pengen toxic, kali ini adep Laurie Strode selesai dalam satu game berkat bantuan dari Junet. So, langsung aja kita skui ke dalam game. Pixel. Pixel, emang sengaja kayak gitu. Iya. Konsepnya konsep pixel. Oh, let's do this. Udah, mulai. Wah, nurse. Oh, kok patah-patah ya? Waduh, kelihatan nurse-nya. Oke, udah nggak kelihatan. Alah, kelihatan lagi, Bang. Belum pernah pakai. Kalau nggak salah nih, kalau sisa sendiri deh. Kalau yang lainnya udah mati gitu. Tapi percuma iya. Juga sekarang kayak ini, terus apa? Testnya ada di YouTube ya. Sama perknya si Bill. Iya. Yang dia tinggal sendiri itu kan juga percuma. Buat repair, alah dia di situ. I don't wanna see her. Oke. Okay. Oh, dia jatuhin doang. Oke, okay, I save. Wah, datang lagi ya. Tunnel dia. Ngejar sih itu. Nggak diangkat. Nggak diangkat. Oke, bawa ke sana. Gue jauh dulu, kayaknya ada itu dia. Nurse call. Ngadep juga kayaknya. Deket nih berarti, kok nggak kelihatan auranya. Oh iya. Oh, udah di save. Yang belum mana nih? Thank you.
Hello. Lihat-lihat aku. Ya kayaknya daily ritual deh. Surprise, motherfucking goblok. Daily ritual hari ini kan benar. Ada adrenal. Aku dailyku ngancurin hook sih. Tapi ntar aja lah. Lu ada adrenalin enggak? Enggak ada, kan aku pakai adep. Enggak. Terus akhirin kah? Ya dia nggak nyari kill deh. Cari noatnya itu. Ayo, wah kok dibuka sih? Oh itu ada si yang satunya. Tolongin, kasihan. Gua cari noat dulu. Aduh kelihatan aku. Dia dekatku. Masih muter-muter dekatnya ini. Oh. Aduh ketahuan nih. Ketahuan aku. Ketahuan. What the fuck? Enggak jadi. Itu noatnya di sini dong. Dekatnya ini ya. Ayo. Place dulu, jangan. Gagal. Wah, dia nge-camp nih. Gak bisa. Dia nge-camp noat sama ini. Hooknya tuh deket noat. Di camp. Wah, ada unbreakable. Gimana sih? Itu di belakangnya hooknya. Noatnya. Makanya itu gak bisa. Headset di sini pula di depan gate-nya. Jangan mati dulu lah. Ini kupancing killer-nya enggak mau dia. Dia nge-camp dia. Kupancing. Ada unbreakable. Bisa kabur enggak tahu. Killer-nya nge-camp enggak mau itu. Udah kupancing pakai ini. Obsession. Gate yang sini ya, yang udah kebuka. Oke. Halo. Halo. Asik. Gimana Ned, bisa kabur kah? Dia nggak mau ngikutin aura aku loh, si killernya. Udah ku trigger gini. Oke, kabur. Waduh. Mau apa lagi? Maafkan aku.